Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Nah, video kali ini kita akan stek batang sirsa ya. Nah, ini batang kecil yang kita stek beberapa bulan yang lalu, kurang lebih ini sekitar 1,5 bulan, dan ini akarnya udah sangat bagus ya, seperti ini sangat banyak. Agak silau ya teman-teman ya, karena di sini cuacanya mendung ini teman-teman. Nah, jadi ya ginilah, kamera kurang fokus. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja ya, karena kali ini kita coba batang yang agak setengah besar teman-teman. Nah, ini jadi kita kurangin aja dulu ini ya, biar nggak terlalu payah nanti kita menyungkupnya. Jadi ini kita kurangin dulu daunnya. Oke teman-teman ya, kira-kira tinggal seperti ini. Lalu setelah itu ini kita sayat ya. Oke ya, langsung aja kita oles dengan perangsang akar yang udah kita siapin ke batang yang kita lukai tadi sampai merata. Nah, setelah itu kita tunggu aja sampai 5 atau 10 menit. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Nah, dia udah mengering seperti ini. Jadi ini tinggal langsung aja kita tanamkan ke media tanamnya, dan ini wadahnya jangan dilubangin bawahnya, langsung aja ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita sungkup aja dengan menggunakan plastik. Oke teman-teman ya, setelah kita sungkup sebentar ini, jadi tinggal kita letakin aja di tempat yang teduh, dan nggak perlu kita siram-siram nanti medianya sampai akarnya tumbuh. Ya oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat belajar bertani. Jika teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.